Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Harwan Gaming Official. Oke, jadi langsung saja kita kembali di sini ya guys ya, di part 2 setelah kita cobain Car Xtreet. Jadi langsung saja di sini kita di part 2-nya mencoba di Genshin Impact ya guys ya. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama ya kan, tanpa banyak bacot. Kita langsung jalanin render angelnya bang, menjalankan. Nah, dan di sini katanya udah pakai DirectX bang ya, yang sama rendernya seperti di PC katanya. Nah, seperti itu guys. Sebentar kita aktifkan Permon FKM. Nah, jadi tuh katanya rata kirinya aja rumputnya kelihatan anjir. Gila, apalagi rata kanan bang ya. Gue udah nggak sabar banget nih cobainnya. Makanya buat kalian yang nggak sabar pengen cobain ini config yang udah jadi model magisnya, nanti kalian wajib subscribe bang ya. Wajib subscribe channelnya Bang Rapairu. Oke, dan terima kasih juga buat Bang Rama yang sudah ngembangin ini model magis, model magis lagi, config-nya bang ya. Nanti next akan ditambahin ke dalam apa itu namanya, model magis gimang. Oke lah, seperti itu. Kita tunggu sebentar. Tadi gua cobanya, astaga. Sumpah HD banget, guys. No. Lo lihat tuh, render sebelah sana tuh. Astaga. Gila, coy. Rata kanan ini. Oke, biar sebagai bukti, guys, ya kita cobain terendah aja dulu. Terendah 60 FPS. Ntar dulu, rumputnya gerak-gerak gak? Katanya gerak-gerak cok. Kok enggak ya? Udah gerak belum guys? Katanya direct di PC, lowless aja gerak-gerak anjir. Enggak gerak-gerak ya? Eh, bukan gerak-gerak katanya tadi guys. Katanya rumput kelihatan ya, kata Bang Rateru. Gua lupa anjir. GG parah. Kita coba tertinggi dah, 60 FPS. Nah, kalau ini udah gerak-gerak anjir. Sama kayak render di PC guys ya, kalau kita lihat di sini mah. Anjir, 100 Celsius tuh temperatur tuh. Gila smooth banget ini. Oh. GGP yang bikin itu tuh. Astaga naga. Oke, kita coba di map Liyue guys. Sebentar. Gila, apalagi dijadiin modul magis ini mah. Dijamin gimang bang, beneran dah. Aduh, mode mode penghemat baterai aktif lagi. Kita nonaktifkan dulu. Loh. Astaga naga. Kayaknya aman bang ya. Noh, rata kanan anjir. Noh, lu lihat di ujung sana render anjir. Astaga HD banget ini. Gak ada obat bang ya. Astaga, bukan lewat ini anjir. Gak lebay-lebay banget gua bang ya reviewnya. Gede banget sama yang kemarin cok. Katakanannya ada segini. Oh, smooth banget gua gerak-gerakinnya. GGWP, GGWP. Inajuma, Sumeru, Monsten. Sumeru, kita lihat pemandangan Sumeru dulu guys. Temperatur 78 80 Celsius lah CPU. Kalau baterai di sini dingin-dingin aja bang ya. Gua recordnya malam juga sih, nggak pakai cooling juga. Noh. Astaga. Astaga naga rendernya. Macam apa ini render? Astaga. Astaga naga. Berjikir gua guys.
cakep bu, makin cakep Raiden gua guys. Oke, ngapain tadi guys? Sampai 83 Celsius ya, 84 nih temperatur, udah mulai naik. GGWP. Oke lah, mungkin kalian udah bisa nilai banyak gimana ini render angelnya. Kata kanan aja masih aneh aja. Oke, agak sedikit rem. Kita masih lumayan dapat 4 PS. Oke, parah, sampai 11 FPS aja. Bobo. Oke lah, sekian dulu dari saya banyak. Kayaknya segitu dulu kita reviewnya render angel.sh ini. Nanti akan dibikinkan model majis gimang. Oke, sekian dulu dari saya. See you next video, bye-bye.